Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Petani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe channel saya. Mari kita bangun channel ini bareng-bareng. Biar saya semakin semangat buat videonya. Biar saya semakin semangat juga buat sharing-sharing pengalaman saya teman-teman ya. Mari kita belajar bersama-sama teman. Oke, sebelumnya kita ke CoinMarketCap. Kita lihat harga Steam ya. Ya, harga Steam per tanggal 3 ya. Bulan 9 17.000. Teman lihat turun ya. Kemungkinan banyak yang beli Steam kemarin ya. Kemarin sempat 19.000 dan sekarang 17.000 ya. Oke, kita langsung saja ke Steam. Ya, ini saya sudah login ya teman-teman ya. Jangan lupa juga di follow saya teman-teman. Follow saya terus teman-teman komen aja di bawah di salah satu blog saya, nggak apa-apa, bisa follow balik ya. Oke, kali ini saya akan coba sharing tentang cara membuat blog yang baik ya menurut saya, dan saya akan kasih tips dan triknya juga teman-teman. Kita ke submit our story. Kali ini saya akan coba sharing tentang pohon tin di rumah saya ya. Pohon tin atau ara berbuah di rumah. Oke, saya coba ini sering. Ya, mungkin cukup ya. Kita download fotonya. Taruh foto yang bagus ya, buat pertama ya, teman-teman. Lagi di download ya. Oke, sudah.
Tambah lagi fotonya. Dikasih keterangan ya. Satu lagi. Jangan lupa dikasih tag-nya ya teman-teman. Saya lebih suka tentang fotografi yang pertama. Oke, ini yang perlu diperhatikan ya. Ini kan ada pilihannya teman-teman recordnya. Power up 100%, 50%, sama nggak ada apa? Ada pembayaran ya. Saya sarankan yang default aja teman-teman 50-50 ya, karena power up ini kan buat power steam ya. Biasanya pengalaman saya nih, kalau yang power up 100% ini jarang yang nge-fort teman-teman. Yang kita buat deh. Default aja 50-50, jadi power steamnya 50%, steam dollarnya 50%. Terus di sini diperhatikan ya, ini bisa kita forward dan bisa kita enggak ya. Perhatikan juga steam power kita teman-teman. Ya, tadi saya lihat steam power saya sangat kecil ya. Ya sekitar 44%. Jadi saya nunggu sampai 70% ke atas baru saya akan mengklik ini teman-teman. Oke, kita lanjut pos ya. Ya, sudah jadi ya posting saya. Kelihatannya dia di new, terus nanti ada langsung posting ya. Tuh ya. Oh ya, perlu diperhatikan ya teman-teman ya, di sini tidak boleh plagiat ya, atau ada yang sama ya judul posting atau isi postingannya ya, itu akan ketahuan di Citah teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari sendiri ya Citah ya, PR Citah stress ini ya, cepatan ya, kita lihat Citahnya.
Searching aja ya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi, Cheetah ini adalah robot ya. Dia mencari yang kira-kira sama, apa namanya, judul ataupun ini ya, apa, isi teksnya ya. Jadi, bahaya sekali teman-teman kalau teman-teman plagiat ya, karena itu mempengaruhi reputasi kita nantinya. Seperti itu teman-teman. Ya, nanti mempengaruhi reputasi kita ya. Jadi reputasi itu ada di sini teman-teman. Ini lambat sekali ya. Ya, di sini nih reputasi ini. Jadi reputasi ini sangat penting ya teman-teman ya. Karena reputasi ini yang bakalan memunculkan blog kita teman-teman. Memunculkan blog kita dan memunculkan misalnya ada orang yang mencari dengan judul yang sama ya. Atau dengan tag yang sama. Itu sangat penting sekali reputasi ini teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali coba ini ya. Untuk menciplak ya atau dengan yang sama ya. Jadi dibuat aja seperti ini teman-teman, seperti saya kayak pohon tin atau ara berbuah. Nah kan biasanya sih banyak sih yang judulnya pohon tin atau ara. Nah, kita tambahin aja berbuah di rumah atau tambahin lagi berbuah di rumah saya di kediaman apa gitu, nggak apa-apa seperti itu teman-teman ya. Terus tips yang berikutnya ya. Cari momen ya teman-teman. Maksudnya cari momen seperti apa ya? Seperti ini teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. Kemarin saya kalau teman-teman pengen lihat apa namanya? Blog yang baru ya. Kalau blog-blog yang baru dibuat itu di new teman-teman. Ya lama sekali ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa ini juga ya, apa namanya? Follow dia ya, Street Style namanya. Jadi kemarin dia sempat buat momen ya. Ya, baca sendiri ya. Jadi kita harus vote ke blog dia, terus kita harus komen yang tentang stimit ya. Apapun itu, baik, jelek, positif, negatif, berita, harapan atau impian ya, dan sebagainya. Terus kita komen di bawah, dia langsung vote teman-teman. Komen 1-10%, 25% vote. Ya. Karena steam powernya besar ya, jadi vote-nya ya lumayan teman-teman. Nah, jadi ini. Vote yang pertama dapatnya 1,31. Oh ya, lumayan ya. Saya juga ya kemarin ikut ikut komen teman-teman ya. Nah ini komen saya
kayak Maya dapat 0,95 sampai 1 dolar ya. Nah, ini yang harus kita cari teman-teman ya. Memang agak susah-susah gampang sih nyarinya. Makanya kita sering pantengin di sini teman-teman, di new ini tadi ya. Di new ini kan blok-blok yang baru dibuat ya. Kita lihat di situ. Dipantengin aja gitu. Nah, ini. Dipantengin aja di sini. Jadi kalau pas ketemu ya langsung kita itu ya, kita langsung ke bloknya kalau pas ketemu tuh. Terus kemarin saya juga sempat ada momen di, nah ini dia ngasih Steam Dollar gratis ya. Kita lihat. Ya, ini syaratnya gampang ya. Namanya Setiamon Sony ya. Bisa di follow juga. Nah, jadi kita harus follow dia, terus upload dia, terus resteam, terus komen. Jadi resteam itu kayak gini, teman-teman. Nah, ini ya. Ini ada tulisan Steam ya. Kita klik nanti blok ini bakal muncul di blok kita. Nah, seperti ini. Ini Steam bakal muncul di sini. Nah, kita cari momen seperti itu teman-teman ya. Ya, lumayan buat nambah Steam Power kita dan Steam Dollar kita ya. Terus yang kedua, kita jalin hubungan ya teman-teman ya. Maksudnya jarang hubungan seperti ini teman-teman. Ini kan posting saya yang kemarin ya. Ini contohnya kayak Rani. Dia kan nge-vote saya nih. Lihat. Nih, Anda ini ngevote saya, terus Fajar vote saya, Kalfa vote saya, Asimanat vote saya, Tomcek vote saya. Jadi orang-orang yang ngevote ini kita datangi, teman-teman, kita kunjungi, kita vote balik mereka. Terus kalau bisa kita komen. Seperti ini Erlani kemarin saya kunjungi juga ya. Kita contoh Erlani aja ya. Nah, ini ada saya follow nih. Nah, ini kemarin foto dia saya komen ya. Nah, teman bisa komen, terus saya follow dan vote ya teman-teman. Ya, seperti itu jadiin hubungan teman-teman. Karena ya kalau orang ngevote kita, komen ke kita, follow kita, ya masa ya kita follow balik gitu kan. Sombong sekali lah istilahnya kalau kita follow balik seperti itu teman-teman. Ya, kita jalin hubungannya seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Sekali lagi teman-teman, mari kita bangun bareng-bareng Steemit ini. Steemit Indonesia. Di bawah ada nomor WA saya, mari join di WA saya. Kita bangun-bangun, bangun bareng-bareng teman-teman ya. Biar kita bisa berinvestasi di sini. Jadi kalau misalnya Bitcoin nampaknya pakai komputer, kita nampaknya pakai blok di sini di Steem. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Mungkin itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah teman-teman ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share teman-teman ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit ya teman-teman.